Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal ngadain pengajian 7 bulanan. Yeay, alhamdulillah. Jadi tadi aku habis dari dokter, udah dicek kandungannya alhamdulillah baik-baik aja. Dan hari ini nanti sore aku bakal ngadain pengajian di rumah Bali. Di sini. Nah, itu di bawah kayak lagi rame banget, lagi persiapan. Yuk, kita lihat deh gimana persiapannya. Keren tangganya kan, Pak. Ini lagi tante-tante. Ya di vlog. Iya. Ini lagi kue ya, Mami Sri ya. Iya. Tante Yuli. Kuenya apa aja? Ada rujaknya. Jajannya apa aja Tante Yuli? Cendol. Ini cendol. Terus ini rujak. Ini rujak. Kue kentang. Roko-roko. Ini banyaknya. Rame banget. Ini lagi. Kue bugis. Ini lagi nyiap-nyiapin jajanannya. Ya. Siapa? Terus, oh ini kuenya apa aja tempatnya? Ada janda berhias. Ada apa? Janda berhias. Apa tuh janda berhias? Kue apa? Janda berhias, jandanya berhias. Kue kukis. Kue janda berhias. Kue kukis. Ini apa? Itu kalau sini sih nyebutnya sumpung pisang. Apa tuh kayak kasih ginjil? Ini apa nih? Janda berhias, janda berhias. Apa kalau di kue apa tuh? Apa sih mama? Pakai daging. Pakai daging. Ini pakai daging. Janda berhias namanya. Dari daging. Ya, jadi ya udah gitu deh, enak aja deh pokoknya. Ini tante-tante aku lagi nyiapin kue jajan. Ini tante-tantenya Risna. Lagi persiapan. Nanti bantu Cibing. Cibing. Ini tendanya. Oh, itu nanti ini ya. Aku ini duduk di situ ya. Kamu duduk di sini. Nanti aku lagi di situ. Itu lagi dihias. Lagi dihias tuh. Ntar Risna duduk di situ. Ntar aku duduk situ, terus itu aja dihias-hias ya. Tuh. Ini sampai dibikinin tenda coba di rumah. Niat sekali Mama Ika. Itu juga cantik banget ya bunga-bunganya. Hiasannya juga. Terus nih. Terus ini ruang tamunya nanti. Wow. Kasih kipas tambahan. Itu ruang tamu ke depan si Tuntar. Nih, jadi ntar duduknya di sini. Tamu-tamu duduk sini ya. Tamunya nanti duduk di sini buat ngaji ibu-ibunya. Tiga di sini guys nanti. Tamu-tamunya duduk ngaji ya. Sama di tenda aku juga. Dan ada foto keluarga. Kelihatan enggak? Foto keluarga kita. Tuh foto bertahun-tahun yang lalu, kayak aku ngepost juga deh di Instagram. Dulu. Masih. Aku masih belum nikah, Amal juga masih belum nikah. Terus itu Jidah dan Jidi aku. Jadi nenek sama kakeknya harusnya. Udah almarhum. Ih, bau dupa. Dupanya. Woi. Bisa Jidah. Bisa kena. Enggak apa-apa. Ini Sajida, Sajida tahun lalu masih kecil. Ah, ini juga ada foto keluarga. Atau Haji. Bisa keluar. Itu Haji sekeluarga itu masih ada apa? Itu Mama mas, pakai kacamata sendiri. Lihat tuh Mama, ngeksis sendiri pakai kacamata nih dia. Ini abah aku nih. Udah gede banget. Nanti ganti baju nggak? Ganti baju dong. Ada nanti aku. Abis ini kayaknya bakalan siap-siap dandan, pakai baju segala macam. Nanti aku update lagi setelah aku selesai dandan. Oke, okay. Bye. Hai guys, ini aku udah habis dandan dan ganti baju sama Mama juga. Dan tentuin ya. Nanti jam berapa mulainya? Abis bentar lagi. Bentar lagi mulai. Ini bajunya lucu. Lucu.
Ya, ntar kalau udah mulai acara, aku update lagi. Panggungnya. Ini musiknya kenapa kayak gini ya? Musiknya kenapa musik begini ya? Sudahlah. Putih-putih semua. Ini mama yang ngedekor ya? Iya, ada yang ngedekor. Ya, sederhana aja. Karena kan ini cuma 7 bulan. Lagunya lagu-lagu lama jadinya. Akhirnya dimatiin, mohon maaf. Ya emang begitulah. Ini putih-putih semuanya dekornya mama yang pilih. Putih-putih semuanya itu ya sederhana aja sih ya gitu ya karena kita tempatnya kayaknya kalau untuk luar seorang gak muat jadi kita harus di luar juga tol nanti aku duduk di sini nih. Nah tuh akhirnya DJ-nya ganti lagu Arab juga. Nanti aku duduk di sini sama siapa mah? Sendiri sama mama deh. Sendiri sama mama? Mama bisa nemenin juga. Harusnya sama Satria. Harusnya sama Satria. Cuma Satria enggak ada. Mas Satria enggak ada. Rizkinya juga udah pulang. Ki juga udah. Iya, udah balik. Jadi ya udah. Ya udah nanti aku ditemenin mama. Gitu. Nanti aku minta tolong sepupu aku sih bakal nge-vlogin si Ajin KW-nya Iki itu. Rizky KW. Ya, nge-vlogin aku. Nanti kalian bisa lihat prosesnya, oke? Okay? Iya, Ajan. Ini banyak kalian nanyain di Instagram Ena Cefa Hasan. Ini mamanya cantik ya? Cipi. Nih, Cipi. Halo. Cefa mamanya Hasan. Cantik ya? Ini dia si ganteng banget sih. Sayang. Bajunya mama. Bagus ya? Ibu-ibu dapat hadir di tempat ini dalam acara 76 Ananda Rizkina Nasar binti Nasar Basrul. Yang alhamdulillah pada sore hari ini usia kehamilan Ananda 7 bulan dan dimohonkan kepada ibu-ibu untuk mendoakan mudah-mudahan Ananda Rizkia nanti dalam melahirkan dalam keadaan selamat, sehat walafiat dan diberikan anak yang soleh. Tentunya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga pada agama, bangsa, dan negara. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walhamdulillahil asmi warayhan sabi ayi ala rabbikuma tukadjiban kullu man alaiha afan wa yabqa wajibil ahlami bi'alimi wa qala alladhina jamiluka. Ya Allah,
رضا للمراضي. اللهم صل وسلم وبارك. Ibu-ibu, demikianlah pembacaan selawat tadi. Dan untuk acara berikut yaitu pembacaan doa ramana akan dipimpin oleh Ibu Haja Zaman. Kata Ibu Haja, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa ajabal akhirah. Nar wal aqwa indal hisab ajaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Oke okay guys, jadi udah selesai acaranya. Tadi alhamdulillah lancar. Kayaknya sekarang udah nih pada pulang semua orang-orang.